belum nonton, kliklah tombol subscribe-nya tuh. Tuh, yo, Ijon. Bos, lihat di sana, Bos. Rumah itu mewah banget, Bos. Kapan ya punya rumah kayak gitu? Kayaknya cuma angan-angan aja, Bos. Aha, gue punya ide. Apa itu, Bos? Gimana kalau kita sikat aja rumah itu? Gak bisa, Bos. Rumahnya kan gede. Bukan disikat pakai sikat, Bos. Maksudnya kita curi barang-barang yang ada di rumah itu. Oh gitu, Bos. Yang jelas dong ngomongnya, sesuai KBBI. Kita harus pakai bahasa isyarat, biar gaul. Oh gitu, Bos. Malam ini, kita akan sikat rumah itu sampai habis, oke? Oke, siap, Bos. Kemana sih si Bang? Punya anak buah satu aja nyusahin banget. Nah, ini dia nelpon. Woi, di mana lo lama banget sih? Ini udah lewat jadwal tau. Maaf bos, kayaknya hari ini libur dulu. Gak mau tahu, pokoknya lo harus datang ke sini. Di mana sayang? Udah dong, kalau gitu kita lanjut lagi. Siap-siap ya. Aku takut. Si Aing malah dimatiin. Ya udahlah, gue kerja sendiri aja. Waduh, lampunya masih pada menyala. Berarti belum pada tidur nih. Wah, kayaknya Dewi Fortuna lagi berada di pihak gua. Kalau gitu, gua gas sekarang aja lah. Papi, pakai pengaman dong. Kan, kemarin udah habis, Mi. Waduh, kayaknya mereka mau bergulat nih. Pokoknya, kalau nggak pakai nggak mau ah. Ya udah, tunggu, Mi. Papi beli dulu ya. Waduh, gawat. Gua harus sembunyi nih. Papi, kok cepat? Ya udah deh, nggak pakai juga nggak apa-apa deh. Yo!